Dan yang selanjutnya adalah teman gue dari Jakarta Barat, Indra Frimawan. Aku baru ngeliat kamu di sini. Halo, aku Indra. Kamu baru. Selamat datang di kamar gua. Kenapa gue mendesain panggung ini seperti kamar gue? Karena di kamar gue, gue mau mulai mimpi, dan di panggung ini, semua mimpi gue bisa terwujud. <tik> iya, gue desain panggung ini kayak kamar gue. Di sini, di kamar gue ada apa? Ada lemarinya, di kamar gue juga ada tumpukan baju-baju. Iya, di kamar gue juga ada jurinya. <tik> Enggak sih sebenarnya. Masa kalau di kamar ada juri ntar tidur gue dinilai. Iya Indra. Tidur lu absurd banget Indra. Masa yang merem mata kaki. gue sering menghabiskan waktu di kamar gue. Dari 24 jam, 20 jam gue habiskan di kamar. 3 jam di luar, dan satu jam bersama Peter Pan. <laughs> Ngomongin Peter Pan, gue dulu sempat ngeband. Nah, gue megang suling. Suling kan mainnya di tiup ya, ya kan? Pas gue tiup, sulingnya merinding. Soalnya gue tiup lehernya. <laughs> gue uh, jarang keluar rumah, seringnya di kamar uh, baca buku detektif detektif Conan, detektif Conan itu bisa menganalisa seseorang. gue jadi keikutan gitu terinspirasi. gue jadi bisa menganalisa apa pekerjaan seseorang cuma dari cara bersinnya. kalau satpam hansip, <coughs> kalau pengadil lapangan wasit. <coughs> Kalau tukang makanan, hm, ayam goreng. Yeah. Nenek gua, eh uh, nenek gua ada tuh. Nyokap gua orangnya panikan. Jadi waktu dulu waktu gua kecil gitu, berdua kan sama bokap gua. Pah, pintu depan udah dikunci belum? Ntar ada maling masuk, tenang mah. Papa udah kunci pintunya, udah papa las, udah papa gemuk, udah nggak bisa dibuka lah, nggak mungkin maling bisa masuk. Ya iya sih pak, tapi kan kita nggak bisa keluar. Tenang mah, kita kan lagi ada di luar. Aneh banget kan. Dulu gue juga pernah bercita-cita sebagai seorang pesulap. Makanya pada malam hari ini gue udah nyiapin, nyiapin sini, nyiapin bunga di bawah Tempat duduk kalian bisa diperiksa. Ada. Oh ya, yeah. aku pengen. Kamu pilih salah satu kata, satu kata aja. Dan satu kata itu aku pengen bikin jadi one liner. Bisa nggak? Katanya apa? Hmm, Ramadan. Ramadan. Oke. Okay. Suci lima ini untung nggak ada season Ramadan. Kalau di season Ramadan pasti komentar jurinya aneh. Ya, Toiba, kalau misalnya bulan Ramadan, bulan puasa, gue sebagai muslim itu biasanya, biasanya kalau misalnya pengen makan di warteg itu kadang-kadang kehalang. Suka ditutup pakai tirai ya kan? Tutup pakai tirai. Tirai satu, tirai dua. Akhirnya gue milih sesuatu di kantong kanan. Terima kasih, selamat malam. Indra, ya. dari pertama ke tiga perempat aku ngelihat kamu balik loh, padahal kamu udah keren banget. Aku mulai ngelihat kamu agak belibet ketika bilang kamu uh, aku masalah apa magician apa segala macam. Kamu terpaksa nanti di tiga lo harus lebih full, full power lagi. Oke, okay? sejauh ini aku kepengen kamu nunjukin pada kita semua, you are the best. Keren. Right? Uh, Indra, uh, lupakan kalau ini grand final. Lupakan semuanya. Lupakan yang kamu ingat adalah bagaimana perasaan kamu, senangnya kamu, bahagianya kamu ketika kamu tampil dengan gaya kamu dan keunikan kamu, dan kamu share keanehan pikiran kamu. Bayangkan kebahagiaan itu, dan lupakan segala hal yang membuat kamu stres. Bayangkan kebahagiaan itu. Tetap semangat, Indra! Masih ini Tepuk tangan sekali lagi untuk Indra Frimawan. <silence>